Iya, kalau kita pengen tahu maksudnya, tanya pelukisnya yang tahu maksudnya pelukisnya. Tapi kalau kamu pengen merasakan lukisan itu kedalamannya di mana, ya cermati. Iya, cermati. Dengan waktu dan suasana yang kondusif. Nggak bisa, orang saya yang sering lihat lukisan aja nggak bisa sambil lalu gitu aja. Kalau saya nilai gini, setiap lukisan itu bisa terbaca. Bahwa misalkan saya, makanya pernah saya jabarin tentang lukisan Pak Maurin, itu terbaca. Terbaca mereka, dia tanpa sadar atau nggak sadar itu terbentuk nanti gitu. Tersadar ada kaitannya itu. Misalnya kayak Bang Romi, misalnya contoh, ada kaligrafi Allah. Kan ada tanda, kenapa ada lafaz Allah itu muncul di situ. Kan ada sebab, ada tanda, makanya ada semiotika. Ada estetikanya, keindahannya dulu, baru ada semua, ada tanda di situ muncul. Pertama dia bermain keindahan. Oh, terkait Bang Romi bilang coret-coret. Oh, merespon. Ya, tuh aku berkasih tanda maksud di sini akhirnya. Pada awalnya enggak ada. Karena itu terukur, karena memang ada disiplin ilmunya. Estetika, semiotika, itu kan menjadi alat bedahnya. Makanya karya itu bisa diukur. Makanya tapi itu di subjek itu nggak bisa, ada pisau bedahnya. Unsur subjektivitas ada, tapi subjektivitas seseorang yang sering membaca melihat karya lukis, karya seni lukis akan berbeda orang awam. Iya, iya. Subjektivitasnya berbeda. Beda, betul. Itu dia baru di batasan nanti kayak estetika. Ibarat kata, kalau kan sama Pak Bondan nih, Pak Bondan yang almarhumnya Maknyus, benar. Iya. Kita juga punya lidah, kita bisa ngerasain, tapi berbeda. Subjektivitasnya Pak Bondan sama lidah kita. Sama di seni rupa juga gitu. Subjektivitas itu dilatar belakangi dengan banyak hal, pengalaman, wawasan tentang kesenirupaan, apa segala macam, diri, kecenderungan diri itu juga ini subjektivitas. Makanya kalau pas di penjurian, juri ini subjektivitasnya adalah subjektivitas yang bertanggung jawab. Nah saat ini gini Bang Romi, kalau juri nggak punya subjektivitas itu gagal dari juri. Lah kalau yang orang awam itu bukan subjektivitas, itu namanya prasangka. Beda, kalau prasangka nggak ada dasarnya. Oh ini indah menurut saya, tapi ketika itu subjektivitas orang juri ya, karena merekam pengalaman ilmu-ilmu itu berdasarkan subjektivitasnya sudah di ada kerangkanya gitu loh. Kalau yang kita itu sangkaan namanya, kalau menurut saya yang awam sangkaan, praduga. Ini indah menurut saya, oh ini ada bunga ini karena kalau saya suka orang ahli tadi ya. Subjektivitasnya udah ada istilahnya, ya benar ada kerangkanya. Ada kerangkanya. Ini dia terukur dan bertanggung jawab. Bisa mempresentasikan secara keilmuan juga. Terakhir itu kan perdebatan subjektivitas waktu juri. Itu yang paling berat di akhir-akhir. Karena saya pernah ngeliat penjuriannya si Kupong Purnama Sidi. Itu di akhir-akhir dia sampai berdebat, udah pergilah kamu, misah semua juri itu. Pada sini, pindah. Ketemu lagi subuh, sampai subuh. Oh, baru ketemu. Ya. Subjektifnya apa nih, kalau juri nggak punya subjektif itu, berarti dia wawasannya kurang. Rekaman yang masalah itu, pengalaman melihat, membacanya. Dan ya bisa Bang, kalau menurut saya misalnya ketika juri ini, nilai masing-masing kumpul stres langsung dengar kata sepakat tidak bisa gagal kan. Oh iya nggak bisa, setuju. Saya justru kalau pengen tuh juri di situ tuh ada perdebatan dulu. Iya, saya pengen mereka tuh rame di situ makanya. Oh iya, itu mau cepat bisa. Rata-rata orang lebih memilih ujian daripada ya kan, jadi ya udah susah ngambil, jelek-jelekin pula ya kira-kira. Itu yang beberapa calon-calon seniman itu gagalnya di situ, gak siap dicela, lebih memilih
bagus sih ya jempol ya, apalagi di sosmed nih ya. Semakin banyak dia menular di media sosial lagi, makin semakin kayak kalau menurut saya semakin kayak Fata Morgana, padahal karya itu biasa gitu kan. Di depan orang banyak saya bilang, kamu bikin lukisan kok toilet digambar begitu pakai bahasa Jawa gitu. Oh lu bunggang Jawa zaman di Solo, waktu masih di Solo digituin, karya apa nih jelek ini, karena ini apa berhadian apa istilahnya kita, itu kawah candra di muka itu berbeda-beda. Kita berada di apa nekunin di depan kanvas, capek, ngantuk, segala macem, giliran dinilai, dikomentari, jelek pula. Karena kalau saya melihat, misal di kita di buku, lihat orangnya dulu kalau mau berkomentar. Kadang misalnya lihat karyanya. Kalau orangnya itu selama ini yang saya kenal dia apa belum memulai untuk meminta, kira-kira cak mana menurut ini Pak Romi atau mulai yang saya kenal begitu, nggak saya komentari kalau dia nggak ngomong gitu, diamin aja. Tapi kalau misalnya ini daripada bermasalah, saya pikir gini, karena setiap orang itu kadang belum nyaman secara mental pada saat itu karena pada dasarnya dia sebenarnya pengen gitu kan, pengen dapat masukan, timingnya itu mungkin belum, dia hanya ingin support saja. Tapi pada suatu ketika dia minta, gimana Pak? Nah kalau sudah kebuka, ya. Karena kadang kalau kita kawah candra dibuka di kampus-kampus yang memang apa hawanya itu hawa apa istilahnya banting-bantingan tuh, wah eleknya apa ini, nah, itu biasa aja. Iya, tapi kalau itu kita terapkan apa generalisir di mana kita berada, kacau, tapi sebenarnya juga kalau menurut saya dibawa ke ranah umum juga nggak masalah, katanya di kampus bisa. Iya di kampus, karena auranya atmosfernya kan berpikir seperti itu. Kenapa di masyarakat yang bisa, harusnya bisa kan, cuma ruang lingkup kampus kan lebih sempit. Memang iya, tadinya nggak siap ketika orang dari berbagai daerah itu diperlakukan seperti itu, tuh nggak siap, karena setiap daerah tuh beda-beda ininya apa istilahnya tuh ya, tata krama kultur. Tapi ketika masuk di satu akademisi yang memang kalau di Jawa misal su itu kan kasar kan, tapi karena sudah terbiasa kata cancok itu, akhirnya yang tadinya itu nggak nyaman jadi nyaman.